tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bang Jelas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana Bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Roblox, balik lagi bersama Kentil Gak Jelas. Guys, katanya game Brook Haven baru aja diserang sama slender-slender yang suka pacaran gitu di game Brook Haven. Ya ampun, lihat deh guys di video ini. Wow, hey. Waduh, bahaya di Baker kalau terus kayak gini. Jadi kita harus melakukan sesuatu, teman-teman. Kira-kira gimana ya, Baker? Anu. Si Baker ngomong apaan sih? Ya ampun. Nah, guys, sehingga banyak juga yang bilang di kolom komentar channel Bacilas yang membicarakan tentang Slender dan si NP ini. Katanya aku harus membuat konten untuk ngeprank orang-orang yang menggunakan skin Slender ini yang suka pacaran di Roblox. Ya ampun teman-teman. Dan di sini aku bakal kasih tutorial kalian nih gimana caranya buat ngeprank orang-orang di dalam game Brook Haven. Dan pastinya ini bakal seru banget, bener gak Bacon? No. Yaudah guys, kalian pasti penasaran banget kan gimana keseruannya antara aku dan si Bacon ini bakal ngeprank orang-orang Slender yang ada di dalam Guys Brook Haven ini. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like. Jadi kita bakal langsung masuk aja ke dalam videonya. Let's go. Oke teman-teman, dan sekarang kita udah masuk ke dalam game Brook Haven ya, yaitu di beranda games ya teman-teman. Di sini kita bakal langsung aja masuk ke dalam random people-nya ya teman-teman. Semoga aja ketika kita join kita langsung ketemu orangnya. Oke, benar gak Bacon? Oke teman-teman, dan sekarang kita udah masuk nih ke dalam gamenya. Dan kelihatannya ini gamenya penuh banget sama orang-orang ya guys. Lihat di depan kita udah langsung ada yang ngomong bahasa apa ini. Kayak ini bahasa Spanyol atau bahasa Thailand ini guys. Buco gemelo. Ya ampun Bacon, tahu gak artinya apa? Anu-anu mulu kamu mah. Ya ampun. Eh, di sini juga ada yang joget-joget teman-teman. Ya ampun. Guys, menurut kalian apakah di dalam game Brook Haven ini ada slender atau enggak ya teman-teman? Mending kita cari bareng-bareng aja yuk. Ayo Bacon, sini-sini Bacon. Kayaknya kita harus menggunakan ini dulu guys. Kita harus pakai peralatan-peralatan buat perangnya dulu. Bukan perang sih, tapi kayak peralatan-peralatan buat mencari orangnya gitu. Jadi aku bakal kasih tahu kalian guys gimana caranya buat ngeprank orang-orang yang suka berpacaran di game Brook Haven teman-teman. Kayaknya bakal lucu sih. Jadi langkah yang pertama, kalian siapin tas dulu. Nah, kalian tuh siapin dulu apa ya guys? Pistol pasti sih, kalian pasti bakal perlu pistol. Terus kalian perlu bom. Kamu lagi nulis apa? Bagus. Ya udah, aku. Nah, setelah itu gak usah pakai masker juga, Bacon. Ya ampun. Nah, udah kayak gitu, kita langsung klik teleskop aja. Terus walkie-talkie juga kayaknya perlu ya. Nah, setelah kalian mempersiapkan alat dan bahannya, kalian langsung aja cari orangnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal cari orangnya ya. Oke, di mana ya kira-kira? Menurut kamu di mana, Bacon? Iya, aku udah ngerti maksud kamu apa. Ya udah kamu aja yang ikutin aku ya, Bacon. Oke, kita bakal kesini aja, guys. Kita kayaknya harus carinya dari yang tertinggi dulu, guys. Kita harus kesini dulu, guys. Langkah pertamanya, guys, yaitu kita ke atas air mancur. Terus kita siapin teleskop ya, guys. Kita bakal cari dulu. Waduh, ini kita bakal cari. Kamu kenapa ini? Ada anak kecil, lihat-lihat. Ada bocil lari-lari. Kenapa? Kamu di mana? Ya ampun, kamu nyangkut segala. Bisa kan naiknya? Ayo naik. Ya ampun, ayo naik cepet-cepet, Bacon. Waduh, itu juga. Halo, how are you? Nah guys, kita bakal cari dulu deh guys ya. Kita harus cari tempat tertinggi dulu guys, biar kita kelihatan gitu kan di mana. Biasanya sih di Starbrooks ada ya guys ya, tapi nggak ada dong. Kita bakal cari di ini, nggak ada. Wah Bacon, aku nemuin nih. Lihat. Cepet, sini, Bacon. Wah ini langitnya juga udah gelap. Lihat. Dari sini. Lihat, kamu siapin teropongnya. Lihat. Mereka lagi ngobrol deh kayaknya. Lihat. Iya dong, bener dong.
Cepet-cepet bikin-bikin, kamu udah siap belum? Ya ampun, itu ada yang naik sepeda juga muter-muter kayak gangsing tadi. bentar, mana orangnya ya ampun. Oh, dianya berdiri dong. Dianya berdiri, bikin lihat. Wah, lihat dia mau kemana. Wah, ini kayaknya waktu yang tepat buat melakukan prank ini. Hey, cepet siapin mobil, Bambang, siapin mobil cepet. Itu kenapa ini orang? Cepet, ikutin. Oke guys. Kita bakal, jangan ditabrak aja. Oke. Guys, ya ampun, awas loh, nanti kita ketinggalan. Oke, ini kenapa sih ini ada anak kecil muter-muter gitu, ya ampun. Iya, kita bakal turun. Wah. Guys. Kalau kalian mau melakukan prank, kalian harus melakukan ini ya, teman-teman. Kalian badannya harus jadi kecil. Kita harus jadi kecil dulu ya. Bentar, kita bakal jadi kecil dulu. Bakal jadi segede gini ya, guys. Oke, setelah kalian menjadi kecil, kalian selanjutnya siapin bom. Udah bom kan? Bacon cepet jadi kecil, Bambang. Ya ampun, jangan jadi tinggi juga. Kamu malah jadi tinggi, itu jadi titan. Kamu mau... Iya benar. Nah, digituin, dikecilin. Nah, setelah gitu kalian langsung, guys, kalian pilih emotes crawl, teman-teman. Crawl itu apa ya? Terluka kah? Bukan terluka sih, kayak sneak gitu kali ya. Sneak aja deh. Kita kayaknya ada yang lebih bagus deh, crawl aja sih. Oke, kita bakal masuk aja, guys. Kita bakal ke sini. Kayaknya aku tahu deh. Kayaknya rumah ini tuh ada tempat dapurnya gitu, Bacon. Lihat, bentar. Nah, kita ke sini, kita masuk aja ke dalam. Waduh, dikunci, Bacon. Gimana cara bukanya ini, woi? Bacon, bukan menari, Bambang. Kamu tuh jangan menari, tapi crawl, Bambang. Aho lagi itu kamu bisa bilang oh selain anu ya, benar-benar sih, Bacon ya. Nah, sekarang kita crawl, kayaknya kita salah rumah ya, bukan rumah yang itu mah rumah si Bacon, lihat. Ya, ayo cepet-cepet sini, kita buka ini. Lah, dikunci juga, Bacon. Oke. Nah, guys. Kalian setelah begitu, kalian langsung aja masuk ke dalam rumahnya dan kamera kalian dijauhkan seperti ini. Wah, mereka lagi nonton TV, teman-teman. Kita bakal langsung aja ke sini deh. Kita bakal kasih bom di sini, guys. Semoga aja dia nggak sadar ya. Nah, guys, kita bakal gedein volumenya dan kita bakal lihat, guys. Kita bakal lihat, guys. Mereka mau ngapain ya, guys? Kita bakal lihat. Kayaknya dia jari. Kita harus ketolong dulu. Wah, mereka langsung kemana dong? Itu lihat, guys. Mereka berdua mau pada kemana? Waduh. Bekan sini, Bekan. Kita bisa nggak taruh bom di sini? Gak bisa, guys. Kita gak bisa taruh bom di sini. Paling tinggi di situ. Waduh, kita gak bisa ke situ. Kayaknya kita harus pakai teknik rahasia lagi. Tolong tangga. Bekan. Tolongin tangga. Cepet tangga, Bekan. Cepet tangga. Ini kita perlu tangga, Bambang. Ya ampun. Oke, bagus. Nah, guys, jadi ketika kita udah keluarin tangga, kita bakal loncat ke sini dan kita bakal lihat. Wah, di mana ya, guys ya? Orangnya hilang dong. Oh, dia orangnya di sana. Kita kasih bom. Harus kasih bom. Cepet kasih bom. Kamu kasih bom juga, Bacon. Cepet. Kamu harus kasih bom. Aduh, aku jatuh. Aku perlu tangga. Cepet kasih bom. Oh, dia orangnya nyari. Lihat, guys. Cepet, Bacon, kasih bom, Bambang. Ayo ledakin. Cepet ledakin. Oke. Jangan kasih bom, guys. Kita bakal kasih bom, guys. Kayaknya mereka udah mulai terganggu ya, teman-teman. Bagus, Bacon. Cepet kasih bom terus. Kita harus ke dalam deh. Kayaknya kita harus ke dalam. Oke, guys. Jadi, kalian kalau mau masuk ke tempat yang kayak gini, kalian tuh memerlukan satu kasur ya, teman-teman. Bukan alat pemotong rumput, Bambang. Oh iya, bagus. Pakai teknik. Itu juga bagus. Ayo cepet. Nice. Oke, guys, kita bakal ke atas aja langsung, guys, dan kita bakal lihat reaksinya kayak gimana. Lihat teman-teman. Ya ampun. Waduh, mereka aja langsung pada kabur. Ya ampun. Guys, mereka aja pada kabur. Guys. Nah, guys, kayak gitu, guys, caranya kalau misalkan kalian mau membubarkan online dater di dalam game Brookhaven. Tapi ini kita malah pada kabur ya, teman-teman. Ini gimana ceritanya, ya ampun. Kok bisa-bisanya gitu kan ada online daters di dalam game Brookhaven ini. Nah, guys, setelah kalian nembak pakai pistol kayak gitu, pasti langsung kan orang yang online daternya pada kabur. Terus mereka kabur kemana? Perasaan tadi orang-orangnya udah pada keluar ya, Bacon ya? I will eat MMU. Wah,
kenapa dia mau makan aku? Mana mukanya menyeremin lagi? Come on, hey, Bacon, come on, come on, no. Nah guys, jadi kurang lebih cara ngeprank orang yang suka pacaran di grup K-pop itu kayak gitu ya teman-teman. Yaitu kalian kesal dan kalian bisa spawn bomb aja di dalam rumahnya ya teman-teman. Coba kalian komen di kolom komentar siapa yang suka ngeprank orang pacaran di dalam game Bro Kevin. Kayaknya itu mengasihkan juga dan game Bro Kevin semakin seru banget. Jadi sampai jumpa di next video.